يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jika janda punya anak menikah dengan duda punya anak. Oke. Berarti anak bawaan semuanya ya. Apabila meninggal, apakah harta warisan itu dibagi untuk semua anak termasuk anak tiri? Siapa yang meninggal? Suami. Suami meninggal berarti dia wariskan harta untuk siapa? Anaknya sendiri plus istri. Anak dari istri? Anak dari istri tidak dapat. Istri meninggal, dia wariskan harta untuk siapa? Suami plus anak dia sendiri. Anak dari suami yang bawaan tadi tidak dapat. Jika orang tua memberikan motor untuk anak yang usianya masih SMA, motor tersebut masih atas nama orang tuanya, padahal niatnya untuk anaknya. Kalau niatnya untuk anaknya, akadkan aja untuk anak. Ini untuk kamu nak, ini bukan milik ibu, tapi sementara ini pakai atas nama ibu. Ya, berarti harta itu milik anak. Lalu ketika orang tua meninggal, statusnya menjadi milik siapa? Berarti kalau itu sudah diserahkan pada anak, maka akan jadi milik anak. Maka harta itu tidak dibagi untuk harta waris, karena itu bukan harta ibu lagi. Apabila suatu keluarga mempunyai 4 orang anak, anak kedua telah meninggal, meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan beberapa anak. Baik. Setelah beberapa waktu orang tuanya meninggal dunia, apakah pada waktu pembagian waris dari orang tua tersebut cucu dari anak kedua, cucu dapat enggak, Bu? Cucu tidak bisa menggantikan posisi anak. Nanti terhajab dengan ada anaknya yang lain, apalagi kalau ada anak laki-laki di situ, Bu, sudah terhajab, terhalangi. Ustaz, ini ada yang mau menanyakan. Ya. Sebelumnya saya mau penjelasan sekali lagi, Ustaz. Kalau orang tua memberikan hibah kepada anaknya sewaktu masih hidup. Oke. Okay. Karena yang dihibahkan itu berupa rumah, nama, seperti itu. Kemudian balik namanya itu ketika sudah meninggal besok itu gimana? Tapi sudah di syarat terimanya harus jelas, karena kalau tidak jelas nanti jadi konflik lagi. Konflik itu bisa membuat terjadi perang badar lagi saat ini. Pokoknya harus jelas. Saling ridho, berarti semuanya harus sepakati itu. Dan nanti ditegaskan dengan pemindahan kepemilikan jadinya. Ya harus dengan ke diberitahu semua juga. Ini kan milik saya ya. Maaf kakak-kakak, saya nanti sertifikatkan tanah ini atas nama saya. Gitu. Ya yang penting tidak ada konflik dengan saudara-saudara, berarti aman. Iya. Tahu gitu enggak apa-apa ya. Iya. Ya, ini ada yang lain menanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup. Sudah pindah nama? Ya. Oke, okay. Hibah sah berarti. Iya. Kemudian tanah saya dan hasil dapilnya saya berikan tanah milik ketua saya. Di mana letak tanah samping rumah saya yang masih atas nama mertua. Oke. Okay. Rumah saya juga masih atas tanahnya masih atas nama mertua saya. Oke. Okay. Uangnya dari siapa? Dari orang tua. Tapi kan orang tua serahkan ke ibu lah. Iya. Oke, berarti milik ibu. Iya. Terus ibu beli tanah mertua. Iya. Oke, tanah mertua itu pakai uang ibu. Iya. Semuanya. 50-50. Iya. Yang separuhnya suami. Jadi
dapat saya semua. Jadi yang separuh saya belikan, saya belikan kepada orang tua. Berarti kan suami tidak punya peran di situ? Iya. Oke. Berarti milik ibu semuanya. Tapi mertua saya bilangnya gini, apa yang kamu beli ketika sudah menikah itu menjadi harta bersama. Nah itu tadi, itu karena prinsipnya masih gono gini. Nanti tolong bilang ke ibu mertua ya, coba putar video-video di YouTube itu banyak banget tentang permasalahan harta gono gini. Semua ustaz di negeri ini itu rata-rata nolak semuanya itu. Oke. Okay. Bagaimana caranya saya ngomong kepada ibu mertua saya untuk minta balik nama? Nanti ibu kasih hadiah dulu, belikan apa gitu. Sudah. Iya, memang harus rembuk bersama ini. Duduk bersama. Ya. Ngajak healing gitu loh, ibu mertua ngajak healing kemana gitu. Ketika saya ngomong dengan suami saya bilangnya gini, ya aku kayak kalau mau waktu masih hidup. Ya aku yang dibayar nama atas nama saya sendiri. Tapi kuitansinya kan satu loh, bisa. Jadi kuitansinya satu, yang separuh juga rumah. Yang saya tepati sekarang itu tanahnya sudah dibagikan ke suami tapi belum dibalik nama. Yang separuh itu saya beli sendiri yang uang itu. Ya itu berarti yang milik ibu yang itu. Iya. Ini masalah komunikasi dengan mertua saja biar balik nama nanti. Perkuat doa lagi ya Allah. Kuatkan doa lagi. Nanti ini enggak diselesaikan ke depan-depannya nanti masalah Bu. Apalagi nanti ke anak-anak yang enggak tahu. Hah? Aduh, berat itu berarti. Mudah-mudahan segera dapat solusi. Ada ibu suruh, tapi kemarin ceritanya sertifikat satu separuh itu sudah dibeli rumah atas nama suaminya, yang sisa separuh itu dibeli dari uang warisan yang milik. Iya, itu milik dia. Harusnya itu Ustaz, itu suruh saya punya pengalaman dibawa ke BPN, dipecah sertifikatnya Ustaz, satu atas nama suami. Sama istri. Gitu. Itu dipecah langsung ke BPN. Dipecah saja. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan enggak? Dipecah sama. Nah, alhamdulillah jadi sudah dapat solusi. Saya sudah mengalami yang seperti itu. Ya, ini masalahnya saya takut kalau saya marah. Terima kasih. Ya. Semoga jadi anak mantu yang baik ya. Pak Ustadz, apa hukumnya apabila warisan belum dibagi padahal kedua orang tua sudah 3 tahun meninggal dunia? Sama seperti pertanyaan tadi itu ya. Problemnya ini banyak, apalagi tadi disebut anak butuh. Itulah problemnya kalau nggak dibagi langsung. Anak itu macam-macam loh. Anak 8, ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang punya banyak utang. Kenapa orang tua tahan-tahan padahal anak ingin selesaikan masalah utangnya dengan harta waris ini? Inilah, pahamkan ke orang tua itu berat banget loh kayak gini. Coba dirayu-rayu, diberikan penjelasan biar hartanya itu bisa dibagi segera. Baik, ini semua saya gak bisa jawab, nanti saya tunda ya. Satu lagi, ada nenek punya sapi. Ketika hidup, nenek bilang kalau salah satu sapinya untuk cucu dari anak laki-lakinya. Satu sapi untuk cucu dari anak laki-laki. Ketika itu sapi diurus oleh suami dari anak perempuan si nenek. Berarti oleh menantu ya. Nenek sudah meninggal lama. Saat ini belum ada kejelasan soal sapi ini. Dikhawatirkan jika dibahas malah menimbulkan perpecahan. Baiknya seperti apa? Tadi kan nenek bilang kalau salah satu sapinya, salah satunya ya, diberikan ke cucu dari anak laki-laki. Berarti kalau sudah diserahkan, serah terimanya jelas, berarti jadi apa statusnya? Hibah. Nah, ketika sapi itu diurus oleh suami dari anak perempuan si nenek, nenek sudah meninggal lama. Ini tetap masih milik nenek. Berarti nanti kalau mau dibagi waris, hibah dipisahkan dulu. Sisanya saja sapi yang ada itu yang dipikirkan warisnya untuk anak-anak. Nanti dilihat anak-anak ini ada berapa.
Ini tolong direbuk baik-baik keluarga. Yang itu tadi sapi itu tadi yang dihibahkan ke cucu itu dipisahkan dari sapi yang lainnya. Yang hibah tadi yang diberikan cucu dipisahkan dari sapi yang lainnya. Sapi lainnya ini yang dibagi waris. Dibagi waris, ingat ya, bagi jatah. Gak disuruh bagi daging. Gak disuruh jual, bagi jatah saja. Wallahu a'lam bishawab.